Halo guys. Akhirnya, salah satu game yang sering banget kalian tanyain soal tanggal rilisnya, dan sesuai janji kami kemarin, kami akan kembali memberikan informasi tentang game kali ini jika sudah rilis secara global. Dan sekarang, sudah bisa diinstal lewat Play Store dan dimainkan secara gratis. Sedikit review tentang game kali ini, Kingdom the Blood merupakan game RPG hack and slash dan juga mengusung konsep roguelike yang punya tingkat kesulitan yang cukup baik, apalagi desain visualnya juga dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga menampilkan efek pertarungan yang realistis dan grafik yang memukau. Dan seperti apa gameplaynya? Yuk langsung aja kita masuk ke videonya.